Presiden Joko Widodo menyempatkan diri mengunjungi Masjid Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kenegaraan di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab atau PEA, Rabu 17 Juli 2024. Menurut keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis dini hari, kunjungan itu dilakukan usai Presiden Jokowi disambut secara kenegaraan di Kasal Watan oleh Presiden PEA, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Presiden Jokowi tiba di masjid sekitar pukul 14.20 waktu setempat dan langsung mengambil wudhu. Setelah itu, Presiden Jokowi masuk ke area sholat laki-laki dan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Selepas mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, Presiden Jokowi kemudian menjadi imam dan memimpin sholat zuhur dan asar secara jamak kasar. Dalam sholat tersebut tampak turut serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Energi dan Infrastruktur PEA Suhail Al-Mazrawi, Duta Besar RI untuk PEA Husin Bagis, dan Dubes PEA untuk RI Abdullah Salam Al-Dahiri. And there is 300 350 for females.